Polres Asahan menggelar acara sambutan kepada Kapolres Asahan yang baru, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, di Mapolres Asahan. Tarian khas Asahan awali kegiatan, dilanjutkan dengan melakukan tradisi pedang pora kepada Kapolres yang baru bersama istri. Ikut juga dalam tradisi pedang pora, Kapolres yang lama, AKBP Faisal F. Napitupulu, bersama istri. Setelah melakukan apel, acara dilanjutkan dengan pelepasan Kapolres lama AKBP Faisal F. Napitupulu. Isak tangis dan haru pecah saat para personil Polres Asahan mengiringi pelepasan AKBP Faisal F. Napitupulu yang akan menjabat sebagai Wadir Krimum di Polda Sumut. Tentunya saya sebelumnya menyampaikan diri AKBP Nugroho Dwi Karyanto. Tentunya saya datang kemari untuk mengemban jabatan amanah Kapolres Asahan yang baru. Kedepannya, dan yang paling utama tentunya saya juga harus minta izin kepada semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.